Terkadang buat tukang pemula ini ya, misalkan nih ya, contohnya seperti ini. Buat tukang pemula kan terkadang kesusahan dalam pembuatan sekoneng kusen ya lur ya. Ini kan harusnya ini kan sekoneng pintu ya. Jadinya oladalet-oladalet nggak lurus ya lur ya. Plengkang-plengkung kayak gitu. Dan untuk ketebalannya juga ini kan pas 1 cm. Terkadang kita menemukan kendala ininya apa, sekonengnya nggak lurus lur ya, nggak lurus seperti ini, plengkang-plengkung seperti ini ya lur ya. Nanti ini saya buatkan tutorialnya buat sedulur-sedulur tukang pemula nih yang dalam tahap belajar cara mengatasi sekoneng yang tidak lurus seperti ini lur ya. Terkadang kita menemukan kayu yang seratnya ngeruwel-ngeruwel lur ya. Ini kan sekonengnya nggak lurus ya. Kita perhatikan, aduh priwe ya, gambar ya. Tuh, nggak lurus lur. Nah, ini 1 cm pas, kedalaman 1 cm di sini nongol ke atas. Jadi nanti supaya hasilnya lurus, sekonengan lurus, sepas dalam 1 cm dan lebarnya sesuai ukuran daun pintu ataupun dalam pembuatan daun jendela. Ini nanti saya tutorialkan khusus buat tukang-tukang pemula nih. Supaya hasil sekonengan bisa lurus. Ini kan oladalet kayak gitu lur ya, apa oladalet? Apa plengkang-plengkung ya. Plengkang-plengkung enggak lurus. Hasilnya brenjol-brenjol seperti itu. Ini saya kasih tahu caranya dulu lur. Simak saja ya lur ya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham lur. Nah, untuk cara pengelurusannya kita menggunakan mesin rotor seperti ini lur ya, mesin rotor seperti ini, dan kita menggunakan mata slotting bit letter S ya lur ya, yang sudah saya modifikasi. Kita buang bagian klahernya lur, bagian bearing klahernya kita buang, kita papras supaya bisa apa ya. Nah, terpapras ya lur ya. Aduh. Seperti ini kita ratakan, kita buang. Jadi nanti untuk cara pengerataan sekoneng ya lur ya. Cara meratakan sekoneng yang tidak rata ini kan 1 cm, kadang ini nongol kurang dari 1 cm. Ini nanti kita luruskan menggunakan mesin rotor seperti ini lur. Mesin rotor teko ya lur ya. Ini saya menggunakan mesin dongceng lur. Produk dari dongceng. Nah, untuk tipenya sudah tertera ya lur ya. Untuk caranya saya spilkan di video ini dulu. Untuk cara yang pertama kita ukur lebarnya terlebih dahulu ya. Lebar sekonengnya ini 3 cm 8 mili. Lebar sekoneng 3 cm 8 mili kita ukur standarnya dari ujung ini ya lur ya. Kita ukur standar mesin loternya dari ujung mata profil ya. Kita ukur dari ujung mata profil 3 cm 8 mili lur. Kita ukur seperti ini, 3 cm 8 mili. Dari standar ini sama sampai ujung mata profil ini ya. 3 cm 8 mili. Kemudian kita kencangkan standarnya dan kita ukur kedalamannya 1 cm dulu. Ukur kedalaman 1 cm. Baru lo mundur dikit lor, kameranya lor, sabar ya. Kita angkat, kita sesuaikan dari katakan apa base plate sama ujung
ujung mata profilnya atas ya, 1 cm dulur. Ini kurang turun, kita sesuaikan ukurannya 1 cm. Jadi seperti ini dulur. Kita sesuaikan tingginya 1 cm, kemudian lebarnya kita sesuaikan 3 cm 8 mili sesuai sekoneng yang kita bikin ya. Untuk cara kerjanya seperti ini, Lur. Nah seperti ini lur ya, tuh jadi rata 1 cm ini ada yang nongol lur ya. Nanti caranya ada lagi lur, caranya ada lagi. Ini yang masih nongol yang seperti ini, nanti cara menggunakan mesinnya saya kasih tahu juga lur. Ini kan seperti ini, jadi rata 1 cm semua lur. Nggak ada nongol-nongol, ini kan nongol lur ya. Seperti ini tadinya seperti ini ya. Ini jadi nanti rata 1 cm semua. Kira-kira hasilnya seperti ini lur, kan rata ya, rata lurus sekonengnya. Wis hebat pokoknya, anggota tukang pemula pasti bisa ya cara mengatasi sekoneng yang berinjal-berinjul lur, berinjal-berinjul. Ini sudah rata, sudah halus ya lur ya, tinggal nanti kita amplas. Ini ketebalannya juga udah sama semua, 1 cm udah rata semua lur ya. Jos, semoga bermanfaat dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.